Itu yang pertama. Okey, yang kedua, so kita punya aplikasi, okey, kita planning 1 Oktober ni akan berwajah baru. Okey. So akan berwajah baru. So jadi banyak features yang ada di sana. So insyaAllah pendaftaran nanti tak gunakan lagi back office, boleh terus daripada aplikasi. Okey. Jadi mana dia tadi, tak payah lagi nak dua kali kita nak daftar. Okey, kita daftar sekali saja. Okey, kemudian bila apa ni pendaftaran telah berjaya dilakukan, so jadi kita punya cashback dan community cashback juga. Okey. So planning kita pada 1 Oktober ni, okey, cashback dan community cashback akan mula dijalankan. Ini menarik tuan-tuan eh. Okey, jadi cashback dan community cashback, pendaftaran terus daripada aplikasi, satu pintu masuk saja. So wallet juga kita akan transfer pergi ke wallet, tak ada lagi dekat back office. So jadi wallet juga boleh buat withdrawal ke bank eh. Oh, ini menarik eh. Jadi tuan-tuan punya bonus boleh buat withdrawal ke bank. Okey. So sama-sama kita doakan agar semuanya berjalan lancar. So pada 1 bulan Oktober ni, so kita punya app new version akan keluar. So jadi ambil peluang, ambil kesempatan ini, okey, untuk sama-sama kita mantapkan jaringan kita ya. Okey, so jadi kemudian setelah selesai apa tu yang tiga tadi, kemudian baru kita masuk kita punya marketplace, kita punya billing. So jadi bila marketplace masuk, billing masuk, jadi cashback dan community cashback dah siap dah. Jadi kita tinggal plug in. Jadi apa saja features yang masuk nanti, so jadi cashback dan community cashback telah boleh diguna pakai eh. So menarik insyaAllah. Okay, so jadi apa ni seterusnya saya akan berkongsi tentang apa peluang yang ada dekat Alipay. So bagi mereka-mereka yang pertama kali pertama kali bergabung dengan kita, ataupun yang mungkin dah join 2-3 kali tapi masih tak clear lagi. Okay, so jadi sama-sama kita fokus kepada presentation ni. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada sesi pada malam ini. Okay, insyaAllah. Okey. So selamat datang ke Alipay. Okey, bersama dengan saya Letnan Besar Malik bin Mizan TLDM. Okey, jadi pada malam ini satu perkongsian daripada saya tentang perkembangan terkini satu e-wallet satu e-wallet terbaru yang memasuki pasaran Malaysia. Okey. So wallet kita nama dia Alipay, Alipay, Alipay. So jadi syarikat yang menguruskan Alipay ni ialah Alipay Group Sinar Berhad. So alhamdulillah, so apa ni aplikasi ni okey telah diluluskan, okey, dan kita telah naikkan dekat platform. Okey, jadi tuan-tuan belum tolong silent mic. Okey, sudah ada dekat Play Store. Jadi kepada mereka-mereka yang belum download lagi, so pergi dekat Play Store, okey, download app Alipay, kemudian create new account create new account. Jadi anda dah boleh apa ni download dan gunakan Alipay e-wallet. Jadi insyaAllah pada 1 hari bulan Oktober ni, beberapa hari lagi, so kita punya e-wallet akan berwajah baru dengan banyak features lah. Jadi sama-sama kita nantikan. Okay, so untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, untuk operate satu e-wallet platform, kita mesti dilesenkan oleh bank negara pasal kita melibatkan public money duit orang ramai. So untuk tujuan sebut, so Alipay kita white label dengan MPay. So MPay adalah satu public listed company yang dilesenkan oleh bank negara untuk e-wallet platform. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok, boleh layari bank negara punya website dan tengok situ. MPay adalah salah satu non-banking punya e-wallet platform yang diluluskan oleh bank negara. So Alipay kita white label dengan MPay. Mana kita kena mematuhi semua syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank negara dan kita dipantau
okey, secara dekat, secara rapi oleh MP supaya kita mematuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan. Jadi tuan-tuan juga boleh layari website MP, sudah tengok kat situ senarai company-company yang white label dengan MP. Jadi itu penting tuan-tuan. Okey. So Alipay kita beroperasi daripada office office kami di Pandan Indah, di Ampang Point. So di Ampang Point ni gambar office kita kat tingkat 2. Okey. So jadi kepada tuan-tuan yang inginkan dapat pencerahan lebih lanjut boleh datang ke office. Okey. So di Ampang Point, okey, berhampiran dengan Ampang Puteri Hospital, okey, sederet dengan Barakah Hotel, dulu dikenali sebagai di Palma Hotel. So jadi kita juga ada kita punya state agency, okey, semua negeri-negeri, okey, kita dah ada state agency kita. Okey, jadi boleh layari kita punya website. Website kita pun dah berwajah baru, dah berwajah baru, www.alipay.com.my. Jadi tuan-tuan boleh layari di sana dan boleh lihat kita punya apa ni, website kita dah berwajah baru. Okey. Alipay diterajui kita punya chairman, iaitu bekas pegawai kanan Angkatan Tentera Malaysia, iaitu Kenal Besara Muhammad bin Haji Maidin. Beliau ni terakhir menjawat jawatan sebagai military attaché di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Indonesia. Okey, kemudian dibantu oleh kita punya Chief Operating Officer iaitu Tuan Syarul Miza Muhammad. Okey, beliau ni banyak menghabiskan masa di luar negara sebagai project manager terlibat dalam oil and gas punya industri. Jadi masa PKP balik ke Malaysia, lepas tu tak balik dah. So kami duduk, kami bincang, so akhirnya come up satu idea, okey, bagaimana kita memperkenalkan satu e-wallet platform kepada pengguna dengan banyak kemudahan. Okey. Seterusnya, saya Letnan Sara Malik bin Mizan TLDM, okey, berkhidmat dalam Tentera Laut selama 9 tahun. Okey, jadi setelah tamat daripada Tentera Laut, saya terlibat secara aktif dalam industri networking. Dan seterusnya juga, saya juga terlibat dalam membangunkan beberapa e-wallet platform. Jadi dengan pengalaman yang ada, so memastikan Alipay berada di platform yang betul menuju apa yang disasarkan. Okay. Kemudian Chief Technical Officer, iaitu kita punya bahagian technical, diterajui oleh Cik Osman bin Muhammad Said, 30 tahun pengalaman dalam IC. So jadi dengan gabungan pengalaman-pengalaman yang ada ini, okay, so jadi kami optimis, okay, so untuk memasuki pasaran dan menyediakan perkhidmatan yang terbaik kepada publik. Okey. Sebelum kita pergi lebih jauh, so mari kita sama-sama fahami, okey, konsep Alipay. So Alipay ni adalah dua gabungan teknologi hebat dua teknologi hebat kita gabungkan dalam satu platform Alipay ni. Yang mana teknologi yang kita gunakan ialah teknologi fintech. Fintech itu finance technology atau teknologi kewangan digital. Contoh macam e-wallet platform, ini adalah di antara produk-produk menggunakan teknologi fintech. Okay. So dan kedua, kita gabungkan teknologi fintech ni dengan teknologi networking. Jadi dua teknologi digabungkan jadi satu. Okay. So jadi dia menunjukkan satu produk yang mind-blowing. Mind-blowing yang mana melalui gabungan dua teknologi ini tadi, so public boleh menjadikan okay, lifestyle mereka sebagai passive income. Ini menarik tuan-tuan. Jadi apa ni, suatu yang tak pernah kita fikirkan sebelum ni, kerana dalam teknologi networking biasanya mereka terlibat dalam industri networking saja, okey, fintech dengan fintech saja. So bagaimana Alipay ini kita gabungkan dua teknologi ini, so jadi dia bakal melahirkan satu passive income hanya melalui lifestyle. Jadi sama-sama kita ikuti penerangan ini. So bagaimana selaku orang biasa, okey, kita juga berpeluang boleh manfaatkan teknologi ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita boleh mencipta kita punya passive income hanya melalui lifestyle. Okay. So misi kami, gabungan dua teknologi ini, dengan menggunakan gabungan dua teknologi ini, kita membentuk community fintech secara berjemaah. Jadi mana tadi, kita create kita punya consumer base, okay, kita punya customer base, okay, so menggunakan teknologi networking ni tadi. So jadi mana tadi, bila gabungan pengguna dan bangunan pelanggan kita gabungkan, okay, so kita gunakan teknologi fintech ni dalam kehidupan kita seharian. So jadi mana tadi dapat memberi manfaat kepada pengguna dan juga peniaga. So kenapa? Sebelum ini platform-platform fintech ataupun e-wallet dan sebagainya,
Okey, hanya sebagai satu platform kemudahan untuk kita buat pembayaran ataupun menerima pembayaran saja, tak lebih daripada itu. So bagaimana hari ini Alipay, gabungan dua teknologi ini, pengguna dapat manfaat, peniaga dapat manfaat. Ini menarik tuan-tuan. Dan seterusnya, membantu memudahkan urusan harian melalui teknologi fintech. Okey, semuanya di hujung jari kita sekarang. Okey, suka tak suka, teknologi dah sampai. Okey, semuanya urusan kita semuanya menggunakan teknologi, dah jadi cashless, paperless, okey, macam-macam less lagi lah. So, jadi mana tadi, dengan teknologi ni, so memudahkan urusan kita, okey, dalam kita menjalani kehidupan seharian kita. Dan yang menarik lagi dekat sini ialah, so gabungan dua teknologi ini boleh mewujudkan satu sumber pendapatan alternatif, pilihan kepada orang ramai hanya melalui lifestyle. Okay? So, oleh kerana kita menggunakan teknologi networking ni tadi, sebenarnya pendapatan yang boleh diraih bergantung kepada seseorang. Okay? Anda ingin pendapatan yang kecil, yang sederhana, yang besar, terserah kepada anda bagaimana anda menempatkan teknologi ini, okay, dalam anda mencapai anda punya cita-cita dan impian. So kerana gabungan dua platform ini, kita menyediakan satu platform yang mana membantu ataupun membolehkan, okay, pengguna mencapai apa saja impian mereka melalui gabungan dua teknologi ini. Dan seterusnya, okay, so visi kita ialah membudayakan teknologi fintech sebagai gaya hidup. Memang telah berlaku pun sekarang. Okey, kebergantungan kita kepada gadget-gadget sepertinya smartphone tak boleh dinafikan. Hampir segala-galanya, okey, kemudahan boleh menggunakan smartphone kita dalam kehidupan kita seharian. So ini dijadikan sebagai kita punya lifestyle. Dan seterusnya, bagaimana lifestyle ini, gabungan dua teknologi tadi membolehkan lifestyle ini menjadi satu sumber pendapatan, residual income, okey, yang berterusan dan kekalan. Oh, menarik tuan-tuan. Okey, dan seterusnya, bagaimana menggunakan teknologi ini juga, okey, kita boleh create, okey, satu community, okey, kita eratkan tali silaturahmi, okey, dengan berkongsi, okay, peluang-peluang yang ada ni, memberi peluang kepada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, adik-beradik kita di luar sana untuk sama-sama menggunakan teknologi yang ditawarkan Alipay ini dalam kita membina kita punya pendapatan dan di masa yang sama mengeratkan tali silaturahmi antara sesama kita. Okay. Mobile fintech menggunakan smartphone, okay, mobile bergerak, fintech finance teknologi. So maka salah satu produk yang lahir daripada mobile fintech ni ialah e-wallet. Okay. So jadi ada banyak platform e-wallet dekat market. Okay. So seperti mana saya nyatakan tadi, e-wallet platform adalah satu kemudahan untuk orang ramai membuat pembayaran secara bebas tunai. Jadi cashless. Jadi kenapa? Pengurusan duit tunai banyak masalah. Rompak, ragut, wang palsu, salah cetak, salah kira, celok, rasuah dan berbagai lagi. So banyak negara-negara yang telah implementasikan, okay, pembayaran cara bebas tunai ini dalam usaha untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti yang saya nyatakan tadi. Okay. So Alipay adalah satu e-wallet terbaru di pasaran Malaysia. Okay. So apa kelebihan kita? Okay. Bila kita masuk ke pasaran, mesti kita ada kelebihan. Kalau tak, macam mana kita nak bersaing ataupun berdaya saing, okay, dengan platform-platform lain di luar sana. Okay. So Alipay kita menawarkan cashback. So cashback maksud dia apa? Setiap transaksi pembayaran yang kita buat menggunakan Alipay wallet, certain percentage dari apa yang kita bayar akan kredit masuk dalam wallet kita secara langsung, real time, dan terus boleh diguna pakai. Dia bukan point tukar dengan air mineral, kotak tisu, payung, bukan, eh? So, real money created dalam wallet kita, real time, terus boleh diguna pakai. Okay. Mungkin ada di antara tuan-tuan yang akan bertanya dengan saya, daripada mana Alipay dapat duit bayar cashback ni? Sedangkan platform-platform yang besar-besar kat luar sana pun tak boleh bagi cashback. Real time lagi pula tu, kan? Mereka hanya boleh bagi point-point ataupun promosi-promosi tertentu saja. Nah, untuk kita memahami bagaimana Alipay create kita punya sharing value ni, okay, sebagai contoh, jika tuan-tuan ada bill yang nak kena bayar, okay, you ada bill TNB ke, you ada bill Astro, Unify, Maxi, Celcom, Digi, okay, Indawater. So selalunya kita bayar menggunakan apa? Okay, kita bayar menggunakan online banking. Ni yang paling banyak digunakan. Mudah, eh? Mudah, cepat, selamat, pantas, kan? Okay. Tetapi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, setiap transaksi pembayaran yang kita gunakan online banking tadi, so bank yang kita berurusan, mereka dapat komisen daripada transaksi itu. Kalau tak ada komisen, tak ada siapa nak buat kerja secara percuma.
Okey, begitu juga kalau kita bayar dekat contohnya 7-Eleven, 7-Eleven dapat komisen. Kita bayar kat post office, post office dapat komisen. Kita bayar pakai ABC wallet, ABC wallet dapat komisen. Bayar pakai Alipay, Alipay pun dapat komisen daripada transaksi perkhidmatan yang disediakan. Okey. Cuma beza dekat Alipay kat sini ialah komisen yang kami dapat, kami tak panggil komisen, kami panggil sharing value. Daripada perkataan sharing value tu, kita dah faham dah. Mana tadi, commission yang kita dapat, kita berbagi. Yang mana, Alipay cuma ambil 25% sahaja daripada commission yang kita dapat tadi untuk cover kita punya overhead. Manakala baki 75% daripada commission yang kita dapat, kita hibahkan balik. Kita pulangkan balik kepada pengguna yang membayar sebagai personal cashback. So, kalau you buat kerja sikit, you develop you punya own community, you develop you punya own followers, you punya own network. This is where networking technology tadi memain peranan. Okay. So apabila mereka membayar, mereka akan dapat personal cashback seperti mana anda juga. Tetapi jasa tuan-tuan dan perempuan tetap kenang. You akan dapat sebahagian daripada 70% tadi sebagai community cashback real time masuk dalam wallet terus boleh diguna pakai. This is very interesting tuan-tuan. So this is the concept. So jadi daripada sini kita boleh faham this is a numbers game. So kita hit community. Berapa besar community yang kita boleh bina, yang berapa cepat kita boleh bina. Ini akan menentukan okay, banyak mana pendapatan yang boleh diraih okay, melalui lifestyle kita saja. So jadi satu konsep menang-menang. Okay. Pengguna jadi pengguna bijak. Okay. Dan pengguna secara automatik menggunakan Alipay platform. So mereka dapat satu platform digital entrepreneurship program. Kita boleh ada mesin cetak duit kita sendiri. Tapi jangan salah faham. Ini bukan platform investment, bukan platform money game kan. Ini adalah satu platform yang mana kita tukar kita punya lifestyle jadi sumber pendapatan. So jadi caranya agak mudah. Okay, yang mana kita punya e-wallet tadi, kita boleh top up. Tuan-tuan boleh top up kat wallet kita ni menggunakan you punya online banking okay, daripada bank-bank komersial yang ada. So, you boleh top up wallet you maksimum sehingga RM25,000 Malaysia. Menarik dia, ni kita boleh tukar, boleh transfer sesama kita. Tak ada charges, okay, real time. Okay, as long as ada coverage internet di mana saja seluruh dunia anda ada, kita boleh transfer tapi dalam ringgit Malaysia. Okay. Kemudian wallet juga kita boleh tukar dengan cash sesama kita. Okay. Kemudian wallet ni kita boleh transfer okay, dan seterusnya kita boleh bayar bill. Jadi apa ni bill-bill ni insyaAllah okay, lepas 1 Oktober ni kita selesaikan kita punya apa ni merchant punya pendaftaran, merchant punya e-menu, okay, merchant punya map location, okay, cashback, complete cashback. Lepas tu kita akan masukkan kita punya bil-bil pula. So jadi boleh bayar hampir semua bil yang boleh bayar menggunakan kita punya Alipay. Menarik dia, kita bayar, kita dapat cashback. You punya community, you punya network, you punya followers yang you bina. Mereka bayar, mereka dapat personal cashback. You akan dapat cashback. This is very interesting. Kemudian kita juga boleh bayar peniaga-peniaga. Okay. So jadi peniaga-peniaga yang kita daftarkan. Okey, jadi kawan-kawan kita di seluruh Malaysia boleh berurus niaga di merchant-merchant yang kita daftarkan tadi. Menarik. Kita bayar, kita dapat cashback. Community kita bayar, kita dapat cashback. Anda kenalkan merchant tu pula, anda dapat royalty lagi tambahan. Okey, kemudian kita juga boleh renew kita punya insurans kenderaan. Okey, menggunakan platform Alipay Wallet. Menarik, kita renew, kita dapat cashback. Okey, community kita renew, kita dapat community cashback. Okey, bagi tuan-tuan dan perempuan yang ada bisnes sendiri, daripada sekecil-kecil warung goreng pisang tepi jalan sampailah sebesar-besar hotel 5 bintang. Jadi kalau tuan-tuan ada perniagaan sendiri, tuan-tuan boleh manfaatkan okay, platform Alipay ni untuk iklan dan promosikan business you kepada Alipay di seluruh negara. Jadi di sini tuan-tuan berpotensi boleh tingkatkan you punya business, you punya sale, you boleh dapat pelanggan-pelanggan baru yang tak pernah datang ke kedai. Dan kita juga ada marketplace. Dah boleh nak kedai tak? Santai bulan 10. Datang tengok pakai telefon. Okay. So maaf tolong mute anda punya mic. Jangan apa ni supaya kawan-kawan kita boleh fokus pada apa yang kita terangkan pada malam ni. Okay. So jadi kita juga ada bagi tuan-tuan dan perempuan yang ada produk sendiri. Okay. You ada own product. Okay. You ada minyak urut ke, you ada produk kecantikan ke, you ada buat-buat produk apa ni sendiri ya, macam-macam apa produk minyak wangi ke apa,
You boleh promote dan apa ni iklankan produk you dalam kita punya e-commerce punya platform, okay? So jadi kita pasarkan kepada semua community di seluruh negara, okay? Kemudian wallet yang you ada kat Alipay ni juga you boleh transfer balik ke bank, eh. Daripada bank kita boleh transfer ke wallet, daripada wallet kita boleh transfer ke bank. Harus diingat, okay, transfer masuk dan transfer keluar hanya ke account sendiri sahaja, okay? Tak boleh pakai third party account. Dah masuk ke account anda, ada nak transfer ke mana, silakan. Jadi apa ni, transfer masuk dan transfer keluar ke account bank sendiri. So insyaAllah, okay, kemudian kita juga akan ada kita punya Mastercard, okay? So jadi wallet kita, kita boleh juga boleh transfer ke Mastercard. Mastercard kita boleh guna pakai di seluruh dunia yang mana menerima platform Mastercard. Dan juga Mastercard juga boleh cocok kat mesin ATM, boleh withdraw money lah untuk pekerja-pekerja asing yang tak ada account bank. Okay, now. Kejayaan Alipay bergantung pada dua faktor utama. Okay, yang pertama, berapa ramai pengguna yang nak gunakan Alipay Wallet dalam urusan harian pembayaran mereka. Kedua, berapa ramai peniaga yang sanggup ataupun yang boleh menerima pembayaran menggunakan Alipay Wallet. So, peniaga ni ada dua. Satu, merchant. Satu lagi, marketplace. Merchant maksud dia dalam kategori kami, kepanggil merchant ni, ialah yang offline. Yang mana kita kena pergi ke kedai tersebut. Itu kita panggil merchant. Marketplace ialah e-commerce, yang mana kita beli secara online. Jadi peniaga kita ada dua, satu yang offline dan satu juga yang online. So, untuk mencapai matlamat ini, kita kena cari satu formula menang-menang. Okay? So, mana tadi, setiap transaksi yang kita buat pembayaran tadi, merchant dapat manfaat, okay, pengguna juga dapat manfaat. Bukan hanya sekadar satu platform kemudahan untuk pembayaran. So, untuk tujuan sebut, so mari kita sama-sama, okay, menyelami sikit, okay, ke dalam, okay, kita sama-sama lihat, okay, apa peniaga dapat kalau peniaga-peniaga menggunakan Alipay? Kenapa peniaga-peniaga kena daftar sebagai merchant Alipay? Okay, tak kisah apa jenis perniagaan kita, sama semua orang berniaga, ujung-ujung dia orang berniaga, mereka nak tingkatkan mereka punya keuntungan. Berapa besar keuntungan yang mereka boleh dapat, berapa cepat keuntungan yang mereka boleh dapat tanpa, tanpa apa ni, mengorbankan nilai-nilai ataupun mutu barangan yang mereka jual, kualiti dia kan, okey, dan apa ni juga perkhidmatan yang terbaik. Okey, so untuk tingkatkan sale, contohnya katalah bisnes A, okey, so average bulan kata sale dia 20,000, okey, macam mana dia nak usahakan naik supaya jadi 25,000, 30,000 sebulan. So untuk tujuan sebut, so peniaga-peniaga kena ada marketing budget untuk buat promosi, untuk buat iklan, okay, untuk hargai pelanggan yang menyokong mereka, kan? So untuk tujuan sebut, mereka kena iklan macam flyers, banting, banner, billboard, social influencer, kan? TV, dan kena buat sistem, okay, untuk menghargai pelanggan-pelanggan. So ini satu apa ni, cabaran bagi peniaga-peniaga. Kenapa? Marketing budget yang dikeluarkan sering apa ni, keberkesanan dia tidak memberansangkan. Duit dah keluar, hasil tak pasti lagi. So kita tak boleh cakap kat company printing, bang, abang tolong buatkan flyer saya, buatkan banting saya, buat banner saya, nanti bila customer datang saya bayar dekat abang. Takkan ada mahu macam tu tak? Duit keluar dulu tapi hasil belum pasti. So bagaimana Alipay boleh bantu peniaga-peniaga menyelesaikan masalah ini di masa yang sama, maximize, okay? Maximize keberkesanan, okay, apa ni, marketing budget tadi, supaya duit yang dikeluarkan betul-betul menepati sasaran ataupun matlamat yang diinginkan. So jadi kita offer kepada peniaga-peniaga duit marketing budget tadi tu convert jadi sharing value. Sharing value maksud dia apa? Duit sharing value ni hanya dikeluarkan bila dah berlaku sale, bila berlaku jualan. Jadi mana kalau tak berlaku jualan, satu sen pun tak payah keluar duit ni. Jadi ini lebih berkesan. Kita akan sentuh isu ni sebentar nanti. Okay. Kemudian, pengguna. Kita semua adalah pengguna, tak kisah apa latar belakang kita. Semua pengguna, okay, sama je. Pertama, kita nak nilai daripada setiap ringgit yang kita belanjakan. Value for our money. So, kalau kita nak beli barang, kita akan cari barang kualiti yang terbaik. Kalau kita pergi makan, kita akan cari restoran yang menyediakan makanan yang tersedap. Harga yang termurah. Kalau dapat free, lagi bagus. Kalau dapat duit lagi, satu kampung dia turun beratur bawa dia punya suku sakat dia. Itu pengguna nak. Okay? So, tadi peniaga nak, ni pengguna nak. So, bagaimana Alipay boleh membantu? Okay?
pengguna dapat apa yang dia nak. Sampai tadi dapat duit, bukan sekadar free je, dapat duit lagi tu. Macam mana Alipay boleh bantu okay, pengguna-pengguna mencapai ataupun dapat apa yang mereka nak. Okay. Now, untuk buka akaun Alipay, okay, percuma. Sama macam aplikasi-aplikasi e-wallet lain di luar sana. Just pergi dekat Play Store, kan? Download app Alipay, kemudian create new account. So jadi kita dah ada dah kita punya e-wallet Alipay. Percuma tak perlu bayar satu sen pun, tapi menarik dia. So bila kita bayar menggunakan Alipay wallet, kita akan dapat cashback. Nama kita bayar, sebahagian daripada kita bayar akan kredit masuk dalam wallet kita, terus boleh diguna pakai. Ini menarik eh. Kalau yang lain kita hanya dapat point. So jadi fintech consumer ni dia sendiri-sendiri, dia individual, dia tak melibatkan orang lain apa, dia sendiri saja. Tak ada melibatkan community, tak ada siapa-siapa. Sama macam platform-platform e-wallet lain di luar sana. Cuma menarik kat sini, kita ada cashback setiap kali kita buat pembayaran. Berapa persen? Okey, tunggu apa ni, saya akan share sekejap nanti. Okey. Bagi sahabat-sahabat kita yang berminat untuk jadikan lifestyle, gaya hidup sebagai sumber pendapatan. Ini kita offer untuk jadi kita punya fintech community. Fintech community ni kena beli sistem. Jadi syarat untuk jadi fintech community ni ada dua syarat dia. Syarat yang pertama ialah kena beli sistem, harga dia RM50 sahaja. RM50 sahaja kita beli sistem. Syarat yang kedua, mesti ada introducer. Dia kena mesti ada orang kenalkan. Minimum fintech partner jugalah, fintech community lah. Okay? Mesti dapat link, somebody introduce kita. So baru kita boleh beli fintech community ni. Pasal apa? Bila kita ada introducer, ada link, kerana kita ada gunakan elemen apa ni, networking di sini nantilah. Okay. So dengan sistem fintech community ni membolehkan fintech community selain daripada dia bayar, dia juga dapat personal cashback sama macam fintech consumer tadi. Percentage pun sama. But on top of that, fintech community mereka boleh create mereka punya followers, mereka punya community, mereka punya network menggunakan sistem fintech community yang ada pada mereka ni. Jadi anda boleh create seberapa besar yang boleh, seberapa cepat yang boleh. Ya. Okey, jadi orang yang direct anda bagi company link untuk daftar sebagai fintech community tadi, ini dipanggil generasi yang pertama. Okay? So bila generasi yang pertama introduce kepada kawan dia, itu dipanggil generasi yang kedua. Okay? Ketiga, keempat, kelima sampai lima generasi. So bayangkan betapa besar community yang boleh kita bina. Okey? Tidak ada limit, eh? It could be dalam lima generasi tu, it could be 100 orang. It could be 1,000 orang, it could be 50,000 orang, it could be 100,000 orang, it could be 500,000 orang. No limit. Jadi terserah kepada usaha anda, okay, untuk membina you punya community seberapa besar yang boleh, seberapa cepat yang boleh. So, apa berlaku bila anda telah berjaya create community tadi? So, jadi community yang anda bina tadi, mereka akan berbelanja setiap hari untuk kesinambungan hidup kita, hidup mereka. Okay? Setiap hari, kita cuci kereta kena bayar. Kita makan kena bayar, kita beli barang kena bayar, kita pergi workshop kena bayar, beli tayar kena bayar. Semua bayar menggunakan Alipay wallet. So duduk santai-santai macam ni, kejap-kejap dapat notification. Titik-titik, dapat RM10. Somebody, 5 generasi you dekat Kuantan, tukar tayar 4 biji. You pun tak tahu masa bila dia pergi tukar tayar kan. Tayar apa dia beli, you pun tak tahu. Tapi bila dia bayar, jasa tuan-tuan tetap. Kenapa? Kerana tuanlah mereka-mereka tadi kenal Alipay. Jadi menarik eh. So, itu satu konsep yang betul-betul harmoni. Okay? Yang mana, okay. So, jadi kita boleh jana pendapatan hanya melalui lifestyle. Kenapa? Ada community yang kita bina tadi. So, mereka akan berbelanja setiap hari untuk kesinambungan mereka. Okay. Itu sebagai fintech community. Kemudian, bagi mereka-mereka yang berminat untuk menjadikan ataupun untuk membangun bersama dengan syarikat, grow together with the company. All this while, selama ni kita hanya sekadar pengguna. Kita pengguna tegar kepada tenaga nasional, kita pengguna tegar kepada telco-telco company, kita pengguna tegar kepada Astro, Maxi, Celcom, Digital, macam-macam lagi lah. So kita tak diberi peluang untuk membangun bersama dengan syarikat. Apa yang Alif tu? Ini menarik, satu mind blowing sekali lagi. So, kita offer kepada mereka-mereka yang ingin membangun bersama dengan syarikat, be our fintech partners. Syarat dia dua juga. Syarat yang pertama, beli sistem sekali seumur hidup. Okay, RM200. Kemudian, masa nak daftar, kena ada link. Kena ada somebody yang introduce kita. Itu saja. So, dengan sistem fintech partners yang tadi,
Apa yang kita boleh dapat? Pertama, kita juga boleh dapat cashback sama macam fintech community, macam fintech consumer tadi. Bila kita bayar sendiri yang kita punya, so kita akan dapat cashback. Percentage pun sama. Dan kita juga boleh bina kita punya community 5 generasi sama seperti fintech community tadi. Tapi on top of that, hanya sistem fintech partner sahaja yang boleh mendaftar merchant-merchant. So merchant daftar free, lu bayar sen pun. Tapi nak daftarkan merchant tu, kena ada sistem. Jadi orang yang ada sistem data ni mesti status dia fintech partners. Bayar RM200 sekali. Jadi apa dia dapat daftarkan merchant-merchant tadi? So merchant-merchant tadi siapa? Kedai-kedai kawan-kawan kita, saudara mara kita, mak ayah kita, kawan-kawan kita yang mana kita melanggan setiap hari kan? Okey, yang mana kita apa ni support perniagaan mereka, so jadi offer mereka untuk jadi merchant dengan Alipay. So apa you dapat? Okey, you akan dapat royalty. Oh, ni ngari tuan, tak payah jadi kaum kerabat diraja dah, tak payah jadi pencipta lagu dah. Okey, tapi you boleh dapat royalty. Siapa saja yang pergi bayar kat kedai tadi, okey, bayar perniagaan Alipay, you akan dapat certain percentage daripada sharing value yang kedai tadi share kan, sebagai you punya income real time masuk dalam wallet, terus boleh diguna pakai. Subhanallah. Banyak mana pendapatan yang boleh kita raih, banyak mana pendapatan yang kita nak bergantung kepada usaha masing-masing. Alipay sediakan platform, so jadi terserah kepada public, okey. Siapa yang ingin membangun bersama dengan syarikat, peluang terbuka luas, okey. Di masa yang sama, okey, selaku fintech partners juga, so jadi kita ada kita punya platform e-commerce, so fintech partners boleh letak 5 produk mereka dalam kita punya apa ni e-commerce punya platform untuk you elan, untuk you promosikan kepada community Alipay. So kita cuma ada 3 package saja, fintech consumer, fintech community dan juga fintech. Kita tak ada package yang sampai RM10,000, RM20,000, RM30,000, tak ada . Okey, satu orang hanya boleh buka satu account saja, pasal ni e-wallet. Jadi terima kasih tuan-tuan, satu penilaian yang bijak. Okey, so jadi platform mana yang sesuai untuk anda, okey, untuk menepati misi dan visi anda. Okey, bagaimana cara kita elankan peniaga-peniaga tadi saya katakan. So bagi peniaga-peniaga, okey, tak kisah apa jenis perniagaan pun, ujung-ujung dia orang peniaga nak cari nak tingkatkan keuntungan. So untuk tujuan tersebut, mereka kena tingkatkan mereka punya prestasi bisnes. So bagaimana Alipay membantu peniaga-peniaga untuk tarik pelanggan-pelanggan melanggan di kedai-kedai mereka. Okey. So jadi bagi peniaga-peniaga yang mendaftar sebagai merchant Alipay, so jadi kita akan pinkan okey lokasi merchant tu tadi dan dia punya listing, contohnya kalau kedai cuci kereta, kedai gunting rambut, okey, kedai apa ni masakan Thailand, okey, kedai burger, goreng pisang. So kita ada listing tadi tu. So jadi kita akan pin. So jadi di mana sahaja anda berada kan, contoh saya daripada KL, saya pergi Kuantan, saya nak cari apa? Saya nak cari workshop. Saya ada masalah kereta nak cari workshop. Saya just klik je dekat saya punya app. Okey, saya pergi cari workshop. Saya tekan, so map akan tunjuk nearby workshop-workshop di sekitar di mana saya berada. Tekan, map akan bawa pergi ke kedai tu. Saya pergi ke Terengganu. Oh, alamak, saya sakit kepala nak pergi cari klinik. Saya kat situ, ada panel klinik kita. Kan? Saya pergi mana? Saya pergi Johor Bahru. Alamak, tayar botak, nak tukar tayar. Tengok mana kawan-kawan kita, komuniti yang berniaga tayar. Tekan, bawa pergi. Dengan arti kata lain, peniaga berpotensi mendapat pelanggan baru yang tak pernah datang. Yang mau minta ada tuan ni, saya minta tolong off the mic ni. Siapa ni? Okey, minta maaf tolong silentkan mic supaya kawan-kawan kita boleh fokus apa yang kita nak sampaikan pada malam ni. Okey, so mana tadi mereka dapat iklan percuma satu, dan mereka berpotensi mendapat pelanggan baru yang tak pernah datang kedai dia. Okey, kemudian merchant-merchant yang berdaftar dengan Alipay, so jadi mereka boleh log in dekat dia punya back office. So kita ada apa tu e-menu kita sediakan. Percuma tuan-tuan jadi e-menu ni kalau nak buat pun harga kat RM1,000-3,000 tu. Jadi Alipay kita offer basic e-menu. Okey. So jadi tuan-tuan boleh masuk e-menu tuan-tuan. Contohnya Makcik Minah goreng pisang tepi jalan kan. So boleh masuk goreng pisang, gambar goreng pisang dia boleh upload. Berapa harga goreng pisang ni? Goreng keledek, goreng keladi kan? Adik yang berniaga burger, burger ayam, burger daging, burger apa. Okey, akak yang berniaga tom yam,
boleh masukkan siakap tiga rasa apa, you boleh upload you punya menu. Jadi bila kita punya pelanggan-pelanggan datang ke kedai kita, tak payah tunggu waiter datang, mereka terus boleh buat order. Kan? Dia order, bayar terus. Kejap lagi robot datang hantar makanan. Kalau yang pakai robot dah, kan? Okey, kemudian bila ada e-menu, kita boleh buat pre-order. Pre-order contohnya, okey, hari Sabtu ni nak celebrate, okey, nak buat anniversary, apa ni, ulang tahun perkahwinan contohnya kan? Nak makan dekat mana, dekat Spoon Sea House ni? Kita boleh order awal-awal. Along nak makan apa, Angah nak makan apa, Acik nak makan apa, Abang nak makan apa, Adik nak makan apa. Okey, berapa harga? RM130. Check tengok wallet cukup tak? Okey. Okey, berapa air blan? Okey. Pukul berapa? Okey, berapa pack? Yeah? Order terus. So bila merchant terima order kita, so terus buat bayaran. So masa yang dijanjikan tepat dari tadi, kita datang, makanan dah siap terhidang dah. Subhanallah. Satu perkhidmatan terbaik yang kita offer kepada pelanggan-pelanggan Alipay. So peniaga happy, dapat customer, okey, dah bayar dulu kan. Jadi pelanggan pun happy, tak perlu menunggu, akan rasa dihargai, dapat cashback, dapat community cashback. Subhanallah. So kalau nak pick up pun boleh pick up juga. Okey, jadi ini perkhidmatan yang kita tawarkan kepada peniaga dan juga pelanggan Alipay. So jadi dengan arti kata lain, pemilik peniaga dapat free advertisement, promosi percuma, tak perlu bayar satu sen pun. Kemudian free loyalty program. Nak buat kad mesra punya sistem, nak buat bonus link punya sistem, berapa nak bayar tu bang? Wah, bukan murah kan? So kedai kita pun dah jadi cashless. Walaupun meniaga goreng pisang saja kan, pun dah jadi cashless dah. Kemudian jimat tenaga kerja. Dan seterusnya, very user friendly, dapat free e-menu. So kalau betul cara terang ni kepada merchant, tak ada sebab kenapa merchant nak reject. So bagi pelanggan pula, okay, so mereka akan rasa dihargai setiap ringgit yang mereka belanjakan, okay. So very user friendly, kan? So jadi dah gunakan platform cashless juga, okay, dapat cashback dan seterusnya, platform untuk digital entrepreneurship. So menang-menang, peniaga dapat manfaat, pengguna dapat manfaat. Duit yang patut dapat kat company pengiklanan, company percetakan, duit tu kita share sama-sama kita. Itu menarik tuan, Okay. Very important page. Okay. So bagaimana kita create sharing value? Okay. Setiap transaksi pembayaran yang kita buat menggunakan Alipay Wallet akan ada sharing value created. Okay. Sharing value ni, okay, contoh, katalah saya nak daftarkan peniaga ni. Okay. Satu restoran Spoon Sea House nak daftarkan dia. So syarat dia, pertama, peniaga tadi mesti menjalankan peniaga yang sah dari segi undang-undang Malaysia. So kena ada SSM, kena ada majlis daerah punya lesen, kemudian kena ada statement bank, okay, kena ada IC, salinan IC. So jadi alhamdulillah dah dipermudahkan, okay. So jadi mulai pada esok, okay. So jadi Tuan Sebastian akan edarkan link-link semua, jadi daftar merchant ni kita boleh buat secara online, boleh buat secara online, so mempercepatkan proses pendaftaran ni. Okay, menarik. So jadi semua info yang tuan-tuan masukkan tadi tu, okay, so sistem akan capture. So jadi dekat kita punya app nanti, so kita dah boleh tengok listing-listing merchant tadi dengan gambar dia, okay, dengan map lokasi dia, berapa persen dia punya sharing value dia offer, semuanya kita boleh lihat. Okay, insyaAllah dengan e-menu dia sekali. Okay. Okay. So merchant daftar percuma, tak perlu bayar satu sen pun. Tapi orang yang nak mendaftarkan merchant tu, mesti status dia fintech partners, yang beli sistem RM200, baru boleh daftar merchant. Okay. Contoh, saya fintech partners, sistem RM200, saya nak daftarkan merchant ni. Jadi macam mana cara dia? Pertama sekali, kita kena buat temu janji dengan owner kedai tu. Cakap dia, bang. Okay. So baiknya kedai yang kita kenal lah, toke dia kan? Janganlah pergi ketuk pintu kedai kita tak kenal lah. Okay, kedai Pak Long kita, kedai Pak Ngah kita, ayah kita, suami, isteri kan? Okay, kita jumpa dia, Along. Okay, so macam mana bisnes sekarang? Ya, alhamdulillah lah, tapi sekarang ni persaingan hebat lah, kan? Banyak orang berniaga pun semua kan? Jadi macam ni lah. Kalau saya ada sistem, saya ada community yang saya boleh support Along punya bisnes, kan? Boleh tarik pelanggan-pelanggan baru datang kedai Along. Orang daripada Kuantan, orang daripada Batu Cape, orang daripada Kuala Selangor, orang daripada Johor, daripada Langkawi. Datang aja kat area Keramat ni, kan? Mereka nak apa? Nak cuci kereta? Kedai Along. Mereka nak apa? Nak pergi workshop? Kita tarik kedai Along. Okay, dia nak apa? Nak cari homestay? Apa saja nak cari, dia akan cari kedai kawan-kawan kita yang menawarkan perkhidmatan kita. Jadi, percuma. Along tak perlu bayar satu sen pun. Okay? Sekarang macam mana cara dia? Okay. Kawan-kawan yang saya tarik datang ni tadi, okay,
mereka-mereka ni tak bayar pakai cash, tak bayar pakai debit card, tak bayar pakai apa ni, apa-apa wallet. Dia bayar pakai Alipay wallet. Jadi Along kena daftar sebagai merchant Alipay. Berapa nak kena bayar tu daftar? Free, sekupang pun tak boleh bayar. Ish, ya benar kan? So, macam mana boleh tarik pelanggan dengan hanya mendaftar sebagai merchant dekat Alipay? Kedai Along kita akan pinkan dalam map kita. Jadi, siapa sahaja yang datang dekat kawasan ni, kena getah. Kan? So, jadi, percuma tak perlu bayar sen, tapi dengan satu syarat. Apa dia? Syarat dia? Okay. So, jadi, sebagai menghargai sokongan pelanggan tadi. Pelanggan tadi, dia ada hak. Selaku pelanggan, selaku consumer, kita punya hak nak pergi kedai mana, ikut suka kita, pilihan kita. Kan? Tetapi, oleh kerana kita dalam community Alipay, so kita akan support kita punya community, punya business. Okay? Jadi, boleh tak sebagai menghargai sokongan pelanggan tadi, Along bagi sikit discount kepada pelanggan ni bila dia bayar pakai Alipay? Berapa persen? Terserah pada Along ni. Along punya business nak bagi 5% boleh, 10% boleh, 15% boleh, terserah pada Along. Kalau Along berani, bagi 100%. Ha, you tengok kedai you penuh macam mana. Tapi tak mungkin lah. Okay. Katalah dia bagi 5%, 10%. So, 5%, 10% bukan cakap mulut. Ada borang yang dia kena sign, dia kena chop. Legal document. Supaya tak berlaku masalah di kemudian hari. So, jadi, contoh, katalah saya dengan keluarga makan kat kedai tadi sepuluh sewa RM130. Bayar pakai cash pun RM130, bayar pakai debit card pun RM130, bayar pakai apa ni, apa-apa e-wallet pun RM130, bayar pakai Alipay pun RM130. Tak ada markup harga, sama. Tak? Cuma, okay, kalau merchant ni bagi 5%, 5% ni dipanggil sharing value. Jadi kalau bayar RM130, sistem akan capture daripada RM130 kali 5% ialah RM6.50. RM6.50 ni lah dipanggil sharing value. Yang akan kita agih-agihkan kepada community sebagai personal cashback dan juga community cashback. Jadi sharing value ni bergantung berapa jumlah kita bayar dan berapa persen merchant tu bagi. Contoh, kalau pergi workshop, workshop tu bagi 5%. Kalau RM1,000 kali 5%, maka sharing value dia RM50. Makan roti canai teh tarik RM5. Kalau merchant tu bagi 5%, 25 sen. Ha, begitulah contohnya kan. Semua sistem akan kira real time. Okey, jadi dalam situasi ni, saya bayar RM130, merchant tak akan terima RM130. Pasal dia setuju bagi 5% sharing value, jadi merchant akan dapat 1, 2, 3, 50 sen. Bila merchant akan dapat duit ni? Next working day, hari bekerja esoknya. So dia tak perlu withdraw, duit ni pukul 12 hari akan terus masuk dalam account bank dia. Pasal tu, kita kena ada lesen dengan bank negara. Pasal kita berurusan dengan public money. Okay. Bagi pelanggan-pelanggan yang gunakan pre-order. Pre-order maksudnya dia nak makan hari Sabtu ni, dia order sekarang. Yang ni dia kena bayar service charge lah. Sama lah macam kalau kita gunakan platform-platform Panda ke Grab dan lain kan. Okay. So, berapa service charge kena? Kena extra 5%. Kena bayar extra 5%. Jadi, kena bayar extra RM6.50. Dia 5% tu fix. Okay, 5%. Jadi, kena bayar RM6.50. Jadi, mana tadi? Kalau yang gunakan pre-order, dia kena bayar RM136.50. Kalau yang pergi dining, bayar RM130. Merchant tetap dapat RM123.50. So, mana pergi duit yang RM6.50 tadi? Kita gabungkan RM6.50 campur RM6.50. Jadi, sharing value jadi double. Instead of RM6.50, sharing value jadi RM13. Lebih besar sharing value ni, lebih menarik dia punya cashback dan community cashback dia. 1.5% MDR, merchant discount rate. Ini kita kena kita sama dengan MP. Okey, jadi net sharing value untuk transaksi seperti mana saya nyatakan tadi, ini di sini ialah RM10.96. Duit RM10.96 ni kita akan agihkan. Formula dia seperti mana saya nyatakan peringkat awal tadi, 75% daripada sharing value ni, so kita akan hibahkan balik, kita akan agih balik kepada community. Okey, manakala 25% daripada RM10.96 ni, itu RM2.74, ini Alipay punya portion untuk cover kita punya overhead system dan bagai lagi. So jadi RM8.22 campur RM2.74 jadi RM10.96. So daripada RM8.22 ni, okey, saya yang pergi bayar tadi, okey, saya yang pergi bayar, saya akan dapat personal cashback. Customer akan dapat personal cashback 20% daripada 75% tu, daripada RM8.22. Mana RM1.64 akan kredit balik dalam wallet saya, real time terus boleh diguna pakai. Ini menarik.
Bukan nanti kumpul-kumpul-kumpul kan, tukar dengan air mineral kotak tisu kan, tak ada. Ini mana tadi RM1.64 tu saya boleh beli dekat mana-mana kedai. Mana real money yang boleh diguna pakai. Okey, masuk dalam wallet terus boleh diguna pakai. Okey. Selaku fintech community atau fintech partners, tak kisahlah sama ada sistem yang RM50 atau RM200, masa saya daftar, okey, tadi saya katakan wajib, penting kena ada introducer. Fintech community dengan fintech partner kena ada introducer. So jadi contoh katalah yang introduce saya, katalah Abang Ali yang introduce saya. Untuk saya buka akaun Alipay tadi. Jadi jasa Abang Ali, okay, Abang Ali suka ke tak suka, nak ke tak nak, Abang Ali terpaksa terima 10% community cashback. Daripada RM8.22 tu, Abang Ali akan dapat 10%, iaitu RM82 akan kredit dalam wallet dia. Walaupun saya makan di Keramat, Abang Ali ada di Penang, ada di Kota Kinabalu, ada di Bintulu, ada di Sempurna, ada Umrah kat Pekah sana, kan? Ada internet, dia tengok notification masuk, so wallet dia akan bertambah RM80. Kenapa? Jasa Abang Ali tetap dikenang kerana Abang Ali lah saya kenal Alipay. This is the beauty of kombinasi antara networking dan juga fintech. Menarik tuan Okay, kemudian Abang Ali pun mesti ada somebody yang introduce dia. Katalah yang introduce Abang Ali nama dia John. John pun terpaksa terima juga 10%. Okay, kenapa? Jasa John tetap dikenang kerana John kenalkan Abang Ali, Abang Ali kenalkan saya. Maka saya dapat kemudahan tadi, jasa Abang Ali, jasa John juga dikenang. John siapa yang kenalkan? Katalah yang kenalkan dia Mary, kan? Mary pun terpaksa terima juga 10%. Terus sampai 5 generasi 10%. Subhanallah. Tak? Okay? So sistem akan, ini semua sistem yang kerja menggunakan networking dan fintech tadi. Okay, real time akan masuk dalam wallet, terus boleh diguna pakai. Jadi tak kisah apa sahaja yang saya bayar menggunakan Alipay. Saya pergi cuci kereta, saya pergi gunting rambut, saya pergi tukar tayar, saya pergi sewa homestay, saya bayar apa ni, urut badan ke, kan? Apa sahaja saya bayar menggunakan Alipay, 5 generasi di atas saya susu galuh dia, mereka semua jasa mereka tetap dikenang. Mereka akan dapat community cashback real time, masuk dalam wallet, boleh terus diguna pakai. Subhanallah. Okay. Kemudian itu baru 70%, ada baki lagi 30% daripada RM8.22 tadi. Okay, masa saya pergi makan tu, kedai yang saya makan tadi tu, siapa yang registerkan kedai tu? Mesti fintech partner yang registerkan, kan? So fintech partner yang registerkan tadi, jasa dia juga tak terkenang, dia akan dapat 10% daripada RM8.22 tadi, RM82 akan kredit masuk dalam wallet dia. Tak payah lap meja, tak payah mop lantai, tak payah pegang spana, kan? Siapa saja bayar pakai Alipay, dia akan dapat merchant royalty. So kita ada merchant royalty, kita ada cashback, kita ada community cashback. Real time, masuk dalam wallet, terus boleh diguna pakai. Okay? Sampai 5 generasi saja. Apa jadi yang lebih, kan? Kita ada kita punya pool. Pool ni bulanan. Kita profit sharing. Yang mana saya akan terangkan ujung sesi nanti, macam mana kita share duit ni kepada mereka-mereka yang layak. Dan 10% lagi, marketing budget. Marketing budget ni untuk kita nak buat program, nak buat roadshow, nak buat pencerahan apa semua. Okay, kita dah ada budget dah. So, habis duit yang RM8.22 ni, kita share. Okay, kita buat simulasi sikit. How much money can we make through this lifestyle? Okay, contoh, saya pergi makan ataupun kata tadi Abang John pergi makan, dia dapat 20%. Okay, dia dapat RM1.64 masuk dalam wallet dia. Terus boleh pakai. Okay, santai-santai. This is where networking ambil tempat. Okay, so Alipay dah siapkan sistem fintech tadi tu. Okay, so bab networking ni, ini bergantung kepada individu. Okay, terpaksa pada tuan-tuan dan perempuan. Okay, berapa banyak pendapatan yang you nak raih daripada Alipay. So Alipay dah siapkan portion dia, so you punya portion you kena buat. Okay, contoh, santai-santai kenalkan dengan 10 orang. 10 orang ni kelangan adik-adik kita, saudara mara, kawan-kawan kita. Tanya, Alung, Alung ada pakai e-wallet tak? Ada, Alung dah pakai, ada pakai e-wallet, ABC wallet. Berapa lama dah? Dah 3 tahun dah. Berapa banyak duit Alung buat dengan e-wallet tu? Mana dia buat duit? Ni platform untuk kemudahan saja, kan? Okay, so ni ada satu e-wallet terbaru kat market. Okay, jadi fintech partner ataupun jadi fintech community. Okay, 10 orang. Okay, tak ada limit. Tuan-tuan boleh kenalkan seberapa ramai yang boleh. Seberapa cepat yang boleh. Contoh, you kenalkan 10 orang. 10 orang ni, bila mereka pergi mana-mana, so mereka juga akan support kita punya merchant. Katalah, pergi makan kedai yang sama, harga yang sama. Contoh, untuk tujuan pengiraan. So, 10 orang ni pergi makan, so kita dapat RM80 level yang pertama, community cashback, dapat RM8.20. Tak pasal-pasal, dia pun tak beritahu bila kita nak pergi makan, dia pergi makan, kita dapat RM8.20. Kalau 10 ni kenalkan 10, itu panggil generasi yang kedua. Generasi yang kedua, kita kenalkan kepada anak kita kenalkan kawan dia.
So ini free enterprise, okay? Jadi apa ni, masing-masing gunakan kepakaran masing-masing, okay? Bina you punya community. Kalau 10 kenalkan 10, jadi 100 orang generasi yang kedua. You pun dah tak kenal lah siapa 100 orang tu. Huh? Mungkin dah sampai ke Seremban, mungkin dah sampai ke apa ni, PD kan? Mungkin dah sampai ke Tanjung Malim, okay? Dah sekarang dunia digital, ada yang mungkin dah sampai ke Sabah pun dia tak kenal lah, kan? So jadi kalau mereka pergi makan, mereka dapat cashback, you dapat 10%, second generasi ni you dapat RM82. So kalau 100 ni kenalkan 10 juga setiap satu orang, generasi yang ketiga, okay. So mereka pergi makan, mereka bayar, you dapat RM820. Generasi yang keempat, 1,000 orang kenalkan 10, eh? Matematik tak menabung tuan-tuan, eh? 1 kali 10 jawapan dia memang 10. 10 kali 10 jadi 100. Sama ada macam mana cara kita nak dapat 10, macam mana kita jadi 100. Itu kita kena ada ilmu dia. Ha, ada training-training dia yang kita akan kita ajar. Macam mana cara dia nak create dia punya community. Okay, tambah dengan guna platform digital ni lebih cepat, lebih pantas, okay? So jadi you boleh create. Kalau generasi keempat dia ada 10,000, kan? Mereka pergi makan dia ada 8,200. Kalau semua orang komit, eh, kenalkan 10 orang, okay? So 100,000, you ada 82,000. Sebulan sekali bawa family pergi makan. Biasa kan? Kita bawa family pergi makan satu hat, kan tak kerja, okay? 100 ringgit ke 150 ringgit pergi makan tom yam ke, makan western ke, makan apa ni, steamboat ke, kan? Bawa family pergi makan, hargai kita punya keluarga, anak-anak kita, isteri kita, suami kita, hargai mereka, kan? Mereka bekerja apa ni memberikan perkhidmatan layanan yang terbaik. So ajak mereka sebulan sekali pergi makan. Okey, kenalkan 10 orang dan semua buat bersama, suruh tengok berapa income you sebulan. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, 91,000 bukan satu jumlah yang kecil, eh? Cuba kita flashback, okey, berapa usia kita, berapa tahun kita dah kerja, berapa income sebulan kita dapat. Okey, siapa-siapakah mereka yang boleh dapat income 90,000 satu sebulan? Okey, di Alipay, eh, apa yang kita perlu buat untuk dapat pendapatan ini? Okay. Pertama, daftar sebagai Alipay Fintech Partner atau Fintech Community, RM50 atau RM200. Okay. Lepas tu, introduce kepada 10 orang kawan-kawan kita, okay, dan kongsikan, okay, vision anda, kongsikan impian anda, kongsikan bagaimana Alipay boleh bantu menjadikan impian kita satu kenyataan kepada 10 orang kawan anda, dan lakukan duplikasi. Okay. Jadi tuan-tuan ada dua pilihan. Eh? Ada dua pilihan. Sama ada tuan-tuan nak tunggu app Alipay siap 100% baru tuan-tuan nak gerak yang ini, ataupun tuan-tuan gerak yang ini bila Alipay punya app siap saja, you dah ada 20,000, 30,000 komuniti yang akan menggunakan Alipay dan you terus dapat pendapatan. Eh? Alipay punya app siap, okay, anda baru tergedi-gedi, tergege baru nak create you punya komuniti. Bagi mereka yang bijak, mereka tak tunggu. Eh? Mereka create mereka punya community. Okay, dia pelan-pelan kayuh 10, 100, 1,000. By the time app Alipay berada di platform berandalasan, so you dah ada 20,000, 30,000 apa ni community. So apabila mereka-mereka ni berbelanja, kalau seorang bagi RM1 sebulan saja, kalau 30,000 dah ada RM30,000. So di sini kita kena bijak buat penilaian. Eh? So jadi strategi kena betul. Okay? Kemudian pool untuk profit sharing pun dah ada. Okay, nampak tak? Yang introduce kedai tu, kalau yang ramai-ramai ni pergi makan kat kedai yang introduce ni, you tengok berapa income you boleh dapat daripada satu kedai, kan? Jadi jangan lepaskan peluang. Okay, ada kawan-kawan kita, saudara mara kita, adik-beradik kita yang berniaga, offer mereka jadi merchant Alipay, okay? Bagi penerangan yang betul, yang jelas, eh? Supaya kita support bisnes mereka, kawan-kawan kita, supaya mereka punya prestasi bisnes meningkat, mereka dapat keuntungan yang lumayan. So peniaga happy, pengguna happy, semua keluarga happy, semua orang happy, tidak ada orang yang tangan terbakar dekat Alipay. Eh? Kerana ini bukan platform, okay, yang mana kita letak duit, okay, boleh janji pendapatan bulan, bintang dan gunung. Tidak. Siapa buat, dia dapat. Eh? Bukan siapa masuk dulu, dia dapat. Kan? Siapa masuk dulu pun tak buat apa-apa, tak dapat apa-apa. Tapi siapa yang menggunakan strategi pendekatan yang betul, faham konsep kita, ada dua. Satu kita punya fintech, satu kita punya networking. So, atau gerak kerja kita. So kalau tanya saya secara peribadi, gerak networking ni dulu, kan? Gerak networking, by the time kita punya sistem ready, kan? So networking kita dah siap dah. Okey, jadi guna pakai, okey. So terus pendapatan yang lumayan menanti anda. Okey? So jadi marketing budget pun kita dah ada. Ini contoh sebulan sekali bawa family pergi makan. Dah ada duit, seminggu sekali macam. Subhanallah. Tak masuk akal bang kalau sebulan pendapatan boleh dapat 300,000. Tapi saya katakan tadi, matematik tak pernah bohong. Eh? Kenapa? Saya dah tunjukkan formula dia. Very transparent. Jelas. Okay?
So setiap transaksi pembayaran kita lakukan, walaupun dia sen-sen, okay, tetapi semuanya gabungan dua teknologi, teknologi fintech dan juga teknologi networking, dia melahirkan satu produk yang betul-betul mind-blowing. Eh? Okay. So gunakan kepakaran yang ada, gunakan apa ni strategi-strategi yang ada, gunakan apa konteks yang ada, okay, develop you punya community. Eh? So jadi pihak syarikat, we are very committed. Kita juga anjurkan training. Alhamdulillah, eh, baru ni kita buat satu training. Okay, walaupun tak ramai tapi alhamdulillah penerimaan, okay, dan kita buka minda, okay. So jadi mana tadi tuan-tuan akan dapat lihat, okay, dalam waktu terdekat ni, okay, perkembangan Alipay community kita akan berkembang begitu pesat sekali. Yang penting kena strategi yang betul. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okay. Bagi pelanggan-pelanggan yang percuma, free consumer. Okay, mereka ni daftar, mereka tak ada siapa-siapa introduce dia. Student-student universiti, karya-karya masjid, kan? NGO-NGO, mereka daftar free saja. Mereka tengok kat TikTok, mereka tengok dekat Facebook, tengok dekat Malaysia hari ni, eh, Alipay ada cashback. Mereka daftar free. Mereka juga boleh dapat cashback, sama juga macam yang fintech community, fintech panas, tapi dapat sama 20% juga. Cuma beza kat sini, kalau yang lain-lain dari tu, RM8.22 ni kita allocate pada 5 generasi, eh, 80%. Tapi di sini, dia yang free member tadi, dia tak ada siapa-siapa yang introduce dia. Nah, dia daftar free saja. Jadi, dia dah ambil 20% bahagian dia. So, ada baki lagi 80%. Jadi, 80% tadi, yang consumer tadi, dia pergi makan, dia pergi cuci kereta, dia pergi workshop, pergi kedai tayar. Kedai yang dia pergi tu, siapa yang fintech partner yang introduce? You akan dapat 20%. Tambah, eh. Tadi 10%, double up jadi 20%. Bukan tu saja. You kenalkan satu fintech partner, fintech partner tu yang pergi register merchant tu, dia dapat, you pun dapat 20%. So, kerjasama dengan pasukan anda. Eh? Sama-sama bantu, sama-sama tolong, kan? Okay. Jadi, kita boleh create satu pendapatan yang lumayan. Eh? Pool pun ada 20%, marketing budget pun ada 20%. Okay? So, kemudian kita juga ada marketplace kita. Kita ada marketplace yang mana kita punya e-commerce punya platform. Siapa-siapa yang ada produk, syarat fintech partners, boleh letak 5 produk. Contoh ni kawan kita, dia ada produk Bodywell, diluluskan oleh Kementerian Kesihatan, available dekat farmasi, dia offer dekat Alipay 2-35% sharing value. Tinggi, eh? Marketplace boleh boleh bagi sharing value tinggi. Pasal apa? Produk daripada kilang terus kepada pengguna. Tak ada orang tengah. Kalau yang lain ada banyak orang tengah, kan? Ada agent, ada stockist lah. Okay, ada macam-macam lah. Yang ini, daripada kilang terus kepada pengguna. Jadi, dia boleh bagi, okay, dia punya commission dia ataupun dia punya sharing value dia tinggi. Eh? 30%, 40%, 50% pun boleh bagi. Eh? Contoh dalam situasi ni, 149, 90%. 35% adalah 52, 40% dia punya sharing value. Eh? Jadi formula sama. Okay? Okay, jadi 1.5% kita bagi kepada apa ni, MDR tadi, merchant discount rate. So berapa saja dia punya sharing value, formula sama 75. Okay, 35, 25%. 75 kepada community, okay, 25% kepada Alipay. Okay. Now, untuk yang 75% ni marketplace, kita pecah. 80% pergi kepada network pembeli, okey. Kemudian 20% pergi kepada network penjual. Okey, contoh saya beli. Okey. Saya beli, saya akan dapat 30% daripada 80% tu, daripada RM31.40 sebagai personal cashback. Mana saya dapat? Produk saya dapat RM9.40 pun saya dapat. Kalau saya beli kat farmasi Sekupang pun tak dapat. Mana? Okey, siapa sebenarnya tadi? Kan? Yang introduce saya tadi, jasa dia tetap dikenang juga. Dia pun tak tahu masa bila saya beli, tahu-tahu dia dapat RM3.14, 5 generasi ke atas, subhanallah. Eh? Jadi apa saja yang saya beli, apa saja yang saya bayar, perkhidmatan ke apa saja, janji bayar pakai Alipay, 5 generasi di atas anda, okay, akan dapat manfaat, jasa mereka tetap dikenang. Eh? So jadi 10% pool, okay, marketing budget 10%. So marketing budget dengan pool ni bulanan. Yang tadi cashback, community cashback, real time. Eh? Okay. Yang 20% pergi kepada siapa? Kepada penjual pula. Okey, siapa yang jual produk ni? Syarat nak jual, dia mesti fintech partners. Okey. So fintech partners, dia jual, dia dapat banyak duit dia, kan? Tapi fintech partners, dia mesti ada somebody introduce dia. Siapa yang kenalkan dia? Okey, tak pasal-pasal dapat 40% daripada 7 gram benang ni, dapat RM3.14 setiap satu botol jual. Kalau bulan tu jual 1000 botol, RM3,140. Jual 10,000 botol satu Malaysia, RM30,000. Subhanallah. Bukan dia aja. 5 generasi dia. Jadi mana dengan arti kata lain, kalau ada kawan-kawan kita yang ada produk, offer mereka jadi fintech partners, masukkan produk dia dalam kita punya marketplace, kita ramai-ramai promote produk dia. So jadi pemilik peniaga happy, pengguna happy, okay, company delivery pun dapat business, kan? So jadi banyak orang dapat manfaat daripada transaksi. Bayangkan, eh,
So kalau katakan setahun, 5 tahun, 10 tahun daripada sekarang, berapa ramai komuniti Alipay? So seluruh Malaysia. Okay, katakan kita ada 5 juta. Okay? So berapa banyak produk yang ada dekat dalam kita punya marketplace? Kita pakar-pakar jual, kita pakar-pakar beli sama kita. Kita beli produk orang Terengganu, orang Terengganu beli produk orang Mesing, orang Mesing beli produk orang Langkawi, orang Langkawi beli produk orang Bintulu. Kan? Jadi kita pakar-pakar jual, kita pakar-pakar beli. So jadi duit yang patut dapat kat orang tengah, yang patut dapat kat company pengiklanan, yang patut dapat company cetakan, duit itu kita share sama-sama kita. Pasal kita support kita punya community punya business. Subhanallah. InsyaAllah mudah-mudahan. Okay? So jadi kita dapat manfaat daripada penangan ini. Okay, Fintech Partners. Fintech Partners is very important to us. Kerana Fintech Partners yang tadi, ini adalah kita punya partner yang akan membangun bersama dengan syarikat. So Fintech Partners, dia beli sistem RM200, dia boleh letak 5 produk. Dia boleh lantik merchant. Tak ada limit. Tuan-tuan boleh lantik merchant, tidak ada limit seberapa banyak you nak lantik-lantik. Okay, kenapa setiap merchant yang you lantik, kalau orang Jawa kata apa? Like goose that lay golden egg. Itu dia. Orang Jawa cakap apa? Ibarat angsa bertelurkan telur emas. Ini you punya aset. Siapa saja pergi bayar kat kedai tu, janji bayar pakai Alipay, jasa you tetap dikenang. You akan dapat royalty real time daripada transaksi tersebut. Sampai bila? Selagi perniagaan tu berjalan, selagi bayar pakai Alipay. Biar di 2 keturunan, 3 keturunan pun tetap enjoy. Kemudian selaku Fintech Partners, you juga boleh lantik 5 produk. You boleh letak 5 produk kat marketplace you. Jadi you ada kota you boleh lima. Kalau nak lebih, nanti kita bincang dengan pihak syarikat. Kemudian selaku Fintech Partners juga boleh lantik Fintech Partners. Ini menarik. Jadi Fintech Partners, you boleh lantik Fintech. Contoh, you ada kawan-kawan kat mana? Kat Bintulu. Lantik mereka jadi Fintech Partners supaya mereka lantik macam-macam dekat Bintulu. Kedai siapa? Kedai Pak Long dia, kedai Pak Ngah dia, kedai Acik dia, kedai Adik dia. Ada kawan dekat mana? Dekat Labis. Okey, lantik dia jadi Fintech Partners supaya dia lantik macam-macam dekat Labis. Ada kawan dekat mana? Pulau Indah, Kelang. Lantik dia jadi macam, dia jadi Fintech Partners supaya dia lantik. Jadi akhirnya, okey. Kami target, okay, sekarang ni Alhamdulillah, walaupun kita punya app baru saja masuk ke Alipay di Play Store, sekarang ni kita ada lebih kurang dalam 1,400 Fintech Partners. 1,400 Fintech Partners, dan kita target 6 bulan daripada sekarang. So daripada 1 daripada 10 ni, app kita dah naik di Play Store, dah ada banyak feature semua. So kita punya target, by 6 month kita akan ada 10,000 Fintech Partners. Kalau satu Fintech Partners kenalkan 10 merchant saja, jadi 10,000 kali 10 merchant, 6 bulan daripada sekarang Alipay akan ada 100,000 merchant seluruh negara. Dan bila kita dah ada data, so lepas tu kita morak ke langkah yang lebih jauh lagi. So kita mula pergi kepada korporat-korporat punya approach pula. So insyaAllah dipermudahkan semua urusan kita. Okay, so tadi saya katakan, okay, berapa besar community yang boleh kita bina. So apabila mereka-mereka ni menjalankan kehidupan harian mereka daripada gaya hidup mereka membayar menggunakan Alipay, so kita boleh meraih pendapatan yang cukup lumayan. Ini tak akan berlaku kalau you tak ada community. Kalau community you cuma ada 10 orang je, 5 generasi tu pun, you boleh kira banyak-banyak. So kita perlu community yang besar. Okay. So tadi sekali lagi saya katakan, tuan-tuan ada dua pilihan. You nak tunggu community you besar, baru you nak tunggu, okay, terserah. Ataupun yang bijak, dia akan start bina dia punya community. Okay. So bila community sistem dah siap, so community dia gunakan saja tadi, dia terus dah meraih pendapatan. Okay. So untuk Fintech Partner dan Fintech Community, kita ada bagi insentif-insentif yang menarik. Okay. Macam mana nak jadikan ini reality. Bagaimana nak jadikan yang 10, 100, 1000 ni semua jadi reality. Kan? So mesti dia ada strategi dia. Okay. Seperti mana saya kata tadi, gabungan dua teknologi tadi, syarikat ada allocate kepada Fintech Partner dan Fintech Community. Okay. Insentif okay, untuk mereka membina mereka punya community. Contoh, Fintech Partners. You kenalkan satu Fintech Partners, syarikat bagi insentif RM50. Terus masuk dalam wallet, terus boleh dia pakai. Okay. So, generasi yang generasi pertama sampai generasi yang ke-10, kita akan bagi RM2 setiap satu generasi sampai 10 generasi. Kalau yang Fintech Community, okay, Fintech Community, register Fintech Community akan dapat RM15, one off. Okay, generasi pertama sampai generasi yang kelima, RM1. So, kalau you mula bina you punya community, kata dia kenakan 10, mesti kenakan 10 semua. Bermula dengan 10 orang. Bermula dengan 10 orang, dengan adik-beradik kita, anak-anak kita sendiri sama-sama. 10 orang, okay. So 10 kenakan 10 jadi 100 generasi yang kedua, generasi yang ketiga, keempat. So proses development you punya community ni tadi, you dah meraih pendapatan yang cukup lumayan. So jadi bila community dah terbentuk, kan, apps kita ready, mereka start gunakan app, oh di situ tsunami akan jadilah. Kalau tidak, app dah siap, baru tergedi-gedi nak bina community. So, orang yang bijak, okay,
pandai rebut peluang, dia tak tunggu. Mak, pasal apa? Saya katakan tadi, ini gabungan dua teknologi. So, dua strategi memain peranan. InsyaAllah. Kalau sampai 10 generasi, di sini saja saya pun kata dah cukup-cukup lumayan dah. Okay? Seterusnya, kita juga ada group reward incentive. Yang ini saya tak akan terangkan secara detail. Ini nanti bila you masuk training, okay, rujuk dengan upline you. Kita juga ada leadership punya reward. Okay? Okay, yang mana menarik kepada fintech partners, kita bagi insentif-insentif yang menarik. Okay? So, jadi dan seterusnya kita ada apa ni, pool. Pool profit sharing kepada mereka-mereka juga yang layak. Siapa yang banyak menggunakan Alipay wallet, okay, so mereka boleh dapat pool reward. Okay, yang ini semua kita akan terang, okay, masa kita punya training. So, jasa supaya tidak memberatkan pemikiran kan. Jadi saya dah berkongsi, okay, jadi bagaimana apa ni konsep Alipay ni tadi, okay, yang mana kita boleh bukan hanya sekadar nak cari satu pendapatan sampingan, bukan hanya sekadar nak cari satu pendapatan untuk apa ni tampung kehidupan, tapi sebenarnya Alipay menawarkan satu platform bagi mereka-mereka yang nampak apa yang ada potensi Alipay ni sebagai satu platform bagaimana untuk menjadikan impian kita satu kenyataan. Tetapi kena bekerja secara bijaksana. Kenapa? Kita ada tiga sumber pendapatan yang kita boleh raih pada Alipay. Pertama, kan, create followers dulu. Create you punya community dulu, kan? So bila community dah besar, so fintech masuk, itu jam you tsunami. Ada setengah orang dia tak nak buat community. Dia register RM200, dia cuma nak gunakan sistem tadi untuk register kedai-kedai aja, kan? Satu hari dia daftar satu kedai. Esok daftar satu kedai. Dalam setahun, katalah dia kenalkan, dia introduce 200 kedai. Satu kedai dia dapat royalty RM200 sebulan. 200 kedai, RM40,000 pension tiap-tiap bulan. Nah, ada setengah orang, okey, dia cari kedai pun tak nak, dia buat community network pun tak nak. Okey, dia ni pengguna tegar, kan? Okey, dia ni belanja kasar. Okey, dia bayar, pengen bayar pakai Alipay, dapat cashback, dapat bonus, tapi receipt dia claim dalam ni. Kan? Okey, pasal tu dia boleh belanja besar lah. Okey, repair kereta, okey, bayar pakai Alipay, receipt claim dalam ni. So, tiap-tiap bulan dia kumpul banyak point. Kalau satu poin, kan? Katalah bulan tu dia dapat 10 poin. Kalau satu poin nilai RM800, RM8,000 dia dapat. Kalau campurkan tiga-tiga sekali, kan? Dia dapat satu pendapatan yang lumayan. Okay? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, fikir-fikir renungkan. Okay? So, jadi ada tiga sistem cara kerja Alipay. Yang pertama, action. Okay, tanpa action, apa pun tak berlaku. Tanya kepada tuan-tuan yang hadir pada malam ini. Okay? Masa yang begitu berharga, you spend, kan? Okay, saya rasa tak rugi. Sebab apa? You dapat satu knowledge, okay, you dapat satu info, kan? Sebenarnya apa yang berlaku dekat market sekarang ni, okay, yang ditawarkan oleh Alipay. Jadi sama ada you nak ambil peluang ni ataupun peluang ni berlalu begitu saja. So jadi tindakan yang paling penting. Kemudian kita assist, kita bantu. Kita bantu, okay, kita bagi peluang, okay. Sharing is caring, kan? Dengan rasa kasih sayang, kita bantu kawan-kawan kita, saudara mara kita, adik-beradik. Berapa ramai kat luar sana sekarang ni orang tengah tercari-cari peluang. Cuma nampak ke tak nampak peluang yang ditawarkan oleh Alipay. Tapi saya rasa peluang yang cukup mudah, tapi konsisten. Jadi dan seterusnya, kita pastikan semua orang-orang yang kita dah register tadi ikut sahaja SOP yang dah ada. Dia macam kita double lari lah, 4x100 lah. Jadi empat orang tadi tu masing-masing ada peranan dia buat kerja dia. Jangan menentang arus pula. Itu yang tak jadi. Jadi bagaimana nak jadikan ini? Kita ada training. Jadi insyaAllah kita akan umumkan kita punya SIR, Start It Right. Saya kata siapa-siapa yang nak berjaya, nak bina satu kerjaya dekat Alipay, you kena masuk dalam training ni. RM50 untuk setengah hari. Saya kata tak rugi mana. Tapi you akan dapat ilmu, okay, bagaimana cara nak mulakan you punya kerja, kerana kita kena bermula dengan betul. Mula betul, berakhir betul. Bermula silap, berakhir silap. Jadi, kita kena berjumpa dengan kawan-kawan di luar sana yang positif, bercampur dengan mereka, dapatkan pandangan-pandangan mereka. So, barulah kita boleh break the ice. Kita kena keluar daripada kepompong kita. Mungkin kita tak nampak, kan? Kita nampak gajah di sebang lautan, kuman depan mata kita tak nampak. Tapi, bila kita dah masuk, kita dah faham, oh, rupa-rupanya kan rezeki depan mata aja kita terlepas pandang. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan, okay, Alipay akan jadi salur pintu rezeki bagi ramai orang.
Jadi dengan rasa kasih sayang, okey, kita bina kita punya community, okey, kita support kita punya kawan-kawan yang bisnes, okey, kita bantu kawan-kawan kita yang mana nak mencari sesuatu dalam kehidupan mereka, okey, Alipay menyediakan platform. Eh? So, kami hanya menyediakan platform. Terserah kepada tuan-tuan dan puan-puan nak guna pakai platform ni. Dan saya sekali lagi berharap, okey, jadi bagi mereka-mereka yang ada niat untuk membangun bersama dengan syarikat, insya-Allah, okey, setahun daripada sekarang, dua tahun daripada sekarang, tiga tahun daripada sekarang, di mana Alipay, di mana tuan-tuan dan puan-puan. Eh? Jadi buat keputusan, okey, decide nak ke kiri atau nak ke kanan, keputusan di tangan anda sendiri. Komit, okey. Banyak orang dah buat keputusan, dah bayar RM2 tapi tak komit. Eh? Pun tak jadi apa juga. So, apa komitmen yang kita kena buat? So, kita kena share. Eh? Kena bagi peluang. Okay. Macam mana kita nak share nak peluang? Kita kena faham. Kalau kita sendiri pun tak faham konsep Alipay ni, okay, bagaimana cara kerja dia, kita cuma nampak masalah, masalah, masalah. Memang tak di mana-mana pun ada masalah. Tapi, cuma konsep kita kena faham. Okay. Mana yang kena kita buat dulu, mana yang kita kena buat. Siapa punya bahagian buat kerja ni, siapa punya bahagian buat kerja ni. So, kita kena pandai-pandai bagi-bagikan. Eh? Okay. Kemudian, fokus kepada gerak kerja kita. So, insyaAllah, eh, kalau kita fokus kepada kita punya, buat benda yang betul, kejayaan menanti anda. Okay? So, jadi akhir sekali sebelum saya akhiri sesi ni, okay, jadi saya doakan kejayaan bagi anda semua. Okay? Saya doakan supaya kita dapat satu jalanan kerjasama, okay, dan kita dapat beri peluang kepada ramai orang kat luar sana. Dan harapan saya, Alipay akan jadi satu pintu rezeki bagi ramai orang. Ingat, apa yang kita semai, itu yang akan kita tuai. Tak mungkin kita semai biji rambutan, kita nak pokok durian yang tumbuh. Pokok lalang, mungkin banyak yang tumbuh, bukan pokok durian. Eh? Jadi, alam ni ada hukum dia. Eh? Jadi, kita tak boleh lari daripada hukum alam, sunatullah dia. Kan? Jadi, yang paling penting, okay, kita berkongsi peluang yang ada kepada kawan-kawan kita yang sana. Tak tahu, kita bertanya, tak reti, kita belajar. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah melapangkan masa yang begitu berharga. Okey, bersama dengan saya pada malam ini, insyaAllah saya doakan kita dapat semua dapat manfaat daripada apa program yang disampaikan pada malam ini. Jadi, saya buka kalau ada soalan apa-apa, silakan. Eh? Boleh jawab, saya jawab. Tak boleh jawab, ada dua talian hayat saya standby dekat sini. InsyaAllah, silakan. Kalau siapa-siapa yang ada soalan. Any question? Tuan Yaakob, share sikit Tuan Yaakob. Ini kita punya hebat ni kan. Tuan Yaakob ni dia trainer, okey, international trainer kan. Jadi SIR yang kita buat ni bersama dengan Tuan Yaakob. So, jadi kita dah buat sesi yang pertama itu hari. Walaupun tak ramai tapi teruja dan semua menanti tungguan Tuan Yaakob bila kita nak buat kerja. Jadi saya sekarang bagi kepada Tuan Yaakob untuk share sikit kawan kita bagi pandangan bagi apa ni pemahaman selanjutnya. Silakan Tuan Yaakob. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Tahniah kepada yang hadir pada malam ni. Saya rasa nak beli penerangan balik tak mungkin sebab Cik Malik dah terangkan sejelas-jelasnya. Terima kasih Cik Malik. Tok, yeah. Kapten Malik. Dah jelas. Sampai saya tak boleh nak mencelah langsung. Cantik dah. Cukup perhati dan jelas. Tapi tuan-tuan, apa yang nak berkongsi sikit pada malam ni, saya baru saya join, baru 2 bulan join Alipay. Sebab saya nampak di Alipay satu yang unik siang-siang tak pernah jumpa sebelum ni. Sebelum ni saya memang terlibat dalam bidang jualan langsung. Selalu jualan langsung bermusim. Produk macam-macam, segala produk tu, produk ni, produk naik, produk ni turun. Macam-macam yang kita alamilah. Dan kadang-kadang syarikat tutup sana, buka sana, tutup sini, tak sempat nak berkembang, dah tutup. Ini biasa. Sebab syarikat tu ada yang berlesen, ada yang tidak berlesen. Kalau berlesen dengan KMDKK pun, dia boleh tutup juga bila overpay. Tapi di sini saya tengok, kita bergantung pada perbelanjaan orang ramai. Maksud kalau kita bina rangkaian, rangkaian tersebut terpaksa berbelanja, nak menyandar hidup, dia kena berbelanja. Biasanya tuan-tuan, orang yang gaji RM3,000, belanja RM4,000. Orang yang gaji RM5,000, dia berbelanja RM5,000. Kalau mereka ni jadi ahli Alipay atau kita punya fintech partner, di mana dia nak akan berbelanja tuan-tuan? Tentulah sebagian besarnya dia akan berbelanja di merchant Alipay. Rangkaian yang kita bina tersebut.
Di mana tuan-tuan dan puan, kalau seorang rangkaian kita yang kita bina tu berbelanja RM3,000, maksudnya dia telah memberi purata komisen apa cashback kepada kita RM11. Lebih kurang tu saya dah kira tadi RM11. Maksud kalau seorang bagi RM11, kalau kita ada 1,000 orang RM11. Kalau kita ada 3,000 orang RM40,000 lebih. Jadi tuan-tuan, macam Cik Malik kata tadi tepat, saya setuju, bina rangkaian. Rangkaian akan berbelanja uang mereka. Memang terpaksa berbelanja. Duit tak boleh nak simpan, kena belanja. Macam-macam bil kena bayar. Beli beras, beli minyak, beli apa, beli macam-macam kena beli. Bayar bil elektrik, beli semua bil kena bayar. Akhirnya duit tu semuanya habis. Dan kita dapat cashback daripada rangkaian kita bina. Jadi tuan-tuan, jangan lupa bina rangkaian. Share dengan kawan dengan seramai mungkin. Saya rasa inilah peluang bukan peluang tuan-tuan juga, peluang kepada saya juga. Memang bila saya retire di Star Corporat, saya tercari-cari apa nak buat. Kini mata saya dah terang. Tidur malam ni saya terganggu. Terganggu kerana presentation si Malik tadi. Tuan Malik tadi. Kalau dia present sampai habis, confirm ramai malam ni yang tak tidur. Saya pun dah macam dah terganggu tidur saya malam ni. Sebab apa yang dijelaskan Cik Malik jelas. Modal rendah, pendapatan konsisten, tidak berhenti sampai bila-bila selagi orang berbelanja. Itulah mesej saya. Jadi jangan abaikan peluang ni. Okey, itu saja berdasarkan Captain. Okey, terima kasih TY. Okey, jadi satu pencerahan yang sangat menarik. Okey, ada sama kita Puan Norizan. Ada yang sama kita. Boleh share sikit Puan Norizan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, silakan. Terima kasih tuan sebab menyebut saya untuk berkata-kata. Silakan. Alhamdulillah, saya pun memang seronok. Memang selama ni saya mencari di mana untuk saya berbelanja dapat cashback. Memang yang lain-lain wallet tu kat luar sana cuma dapat poin-poin je lah. Macam bonus link ke apa semua tu. Dah banyak lah, meserekat lah apa kan. Tapi dalam Alif Pay ni memang unik lah. Sebab dia berkongsi untuk pengguna dan peniaga. Cuma sekarang ni saya nak meyakinkan diri saya dan memberi kekuatan bagi saya untuk menyampaikan pada rakan-rakan di luar sana. Maklum dah lama duduk dalam gua. Sama juga dengan tuan tadi, macam-macam bisnes yang saya pernah ceburi di luar sana. Tapi Alhamdulillah memang saya tercari-cari lah sebenarnya. Dan saya berterima kasih kepada cikgu saya, Cikgu Sarun Nizam daripada MUA yang tiba-tiba dia telefon, bukan telefon lah, dia WhatsApp dulu pada saya berkenaan dengan Alif Pay. Saya ni memang mencari lah, memang mencari. Alhamdulillah Allah bagi temukan saya dengan Alif Pay. Terima kasih pada Tuan Malik yang tak jemu memberi sokongan. Dan saya pun first time dapat jumpa Tuan Malik pada hari Isnin lepas. Alhamdulillah. Tak tahu, rasa seronok sangat dapat jumpa beliau. Selama ni cuma mendengar melalui email aje lah. Dan insyaAllah perlahan-lahan ini pun tadi dah dapat satu appointment. InsyaAllah 19 hari bulan 10 untuk bertemu dengan prospek. Doakan saya dapat memberi penjelasan yang betul tentang Alif Pay dan dapat membantu lagi rakan-rakan kat luar sana untuk mengembangkan bisnes dia, dan sama-samalah kita berjaya. Amin. InsyaAllah. Okay. Terima kasih banyak Puan Ruzan. Okay. Satu Iron Lady ya. Satu Iron Lady daripada Kuala Selangor. So jadi apa ni, daripada MUA ada tak ni? Cik Tuan Syarul Nizam. MUA ada, MUA. Boleh share sikit. Tuan Syarul Nizam ada bersama kita tak? Okey, ada Tuan Tamil Maran, boleh share sikit? Ni market India besar ni. Cik Malik. Ya. Cik Malik. Ya, silakan. Encik Asyad. Share juga Encik Asyad. Okey, Encik Asyad. Mana Encik Asyad? Share sikit Encik Asyad. Ada Encik Asyad ada tu. Ini korporat ni orang ni. Boleh share sikit. Okey, pandangan Encik Asyad kepada kawan-kawan kita di luar sana. Apa yang boleh, apa yang Cik Asyad nampak yang ada di Alipay yang boleh kita sama-sama manfaatkan.
Ya, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Cik Malik, GTY dan rakan-rakan semua. Saya rasa bertuah jugalah mendapat apa ni pengalaman bagaimana untuk menguruskan e-wallet yang terbaru di Malaysia ni. Sebab yang lain-lain bak kata Cik Malik pun memang benarlah, semuanya dapat orang hadiah-hadiah saja. Yang ini kita dapat cashback, duit dalam kita punya e-wallet. Jadi saya berharap sangat moga-moga Alipay dapat berkembang dengan majunya satu hari nanti yang terbesar dalam Malaysia. Sebab saya rasa ramai orang akan setuju dan suka sebab kita mendapat balik cashback. Bukan dapat bak kata Cik Malik benda water ke tisu ke, tidak. Jadi di situ pengguna-pengguna yang menggunakan ini, insyaAllah saya rasa dia akan terus untuk apa ni memasuki dalam LAP ni untuk memajukan perniagaan dan juga diri mereka sendiri. Jadi saya harap kita sama-samalah berdoa agar LAP dapat meneruskan perniagaannya dengan jayanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Rasyal. Okey, sebenarnya satu lagi daripada tadi ada sahabat kita, nama dia Mr. Kenny. Sebelum tu Cik Tuan Malik, minta maaf lah. Sebelum tu saya nak minta kepastian sebab ada di antara ahli bertanya. Siapa ya? Apa dia? Touch and go. Ha, kenapa? Touch and go siapa? Tak dengar, tak dengar. Touch and go tu milik siapa? Mungkin tiga yang boleh jawab kot. Touch and go milik siapa? Saya rasa tak perlu jawab kot. Tak singgung milik siapa. Tidak ada menghitung apa-apa lah. Okey, terima kasih. Kalau saya boleh cek. Okey. Ini Alipay baru kan. Belum nampak lagi ni. Banyak benda tak nampak lagi. Kita baru create kita punya kerangka kan. Okey, yeah, jadi si penerangan, saya terpaksa buat penerangan jadi melalui proses yang agak panjang untuk dapatkan kita punya di mana hala tuju syarikat, apa yang kita nak kita dapat. Tapi percayalah cakap saya, okay, satu tahap nanti bila kita dah sampai macam Touch & Go juga, orang pun tak tanya dah siapa dia punya owner Touch & Go tu, dekat mana office dia, orang pun tak peduli dah. Yang penting aku bayar kan, dia boleh buat bayaran, dia terima. Ini aku bayar, aku dapat cashback, aku dapat cashback. Aku dapat. Jadi masa tu nanti sistem akan bercakap sendiri dah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey, ada siapa-siapa lagi nak share sebelum kita akhiri sesi kita? Tuan Tamal Meren ada apa? Mr. Tamal? Ya, Tuan. Okey, Tuan Tamal Meren. Ini satu market India ni. Masih belum untap lagi ni. Kawan-kawan kita yang India. Okey, silakan. Asyik Akarun Norizan lah. Tak ada soalan dah. Apa? Saya pun punya owner. Saya pun tengah Google lah. Sebab ada yang bertanya, bukan apa untuk bukan nak buat comparison, tidak, untuk bagi kekukuhan yang Alipay is better than them, itu saja. Jadi ramai yang nak tahu. So kalau macam kita tahu Alipay, kita nampak dia punya CEO siapa, everything siapa, so lebih confident lah, itu saja. So jawapan saya nakkan jawapan kekuatan tu untuk bagi kawan-kawan di luar sana tu, kita nak buka minda sebenarnya. Maaflah kalau sebenarnya, kalau contohlah, kalau sesiapa pelanggan tanya saya soalan macam ni, mungkin saya akan jawab macam ni lah. Walaupun kita tak tahu owner tu, tapi selama 20 tahun kita tengah pakai servis dia. Betul. Tapi ada juga kelebihan dekat sini, tengok . Macam Touch & Go dengan Alipay. Servis sama je, apa yang kita top up pakai itu servis sama je. Tapi cuma kelebihan dan macam orang kata, what is the attractive part dengan Alipay dengan Touch & Go dengan kita ada networking system, maknanya apa yang kita dapat share, kita boleh share ramai-ramai. Maknanya kita beruntung beramai-ramai. Itu maknanya bukan hanya seorang dapat, dan juga dapat cashback for every single transaction. Dan juga merchant-merchant yang di luar pasaran semua, bolehlah kita daftar sendiri, direct kita boleh daftar. Maknanya kita dapat sedikit keuntungan dari situ.
contohlah daripada dari segi saya katalah dalam setahun ni akan datang. Kalau kita daftar satu merchant satu hari pun, lebih kurang dalam 300 merchant kita boleh daftar. Ya. Paling kurang kalau kita dapat seorang, satu kedai dapat RM10 untuk sebulan pun, kedai cuba bayangkan. Pendapat itu baru cerita pasal merchant. Belum cerita pasal booking, cashback apa semua. So bonus-bonus yang tadi Tuan Malik tadi terangkan, belum cerita lagi. So maknanya peluang Alipay memang open to everyone. So maknanya benda yang sepatutnya kalau orang tanya saya, Maren, apa you buat selama ni? Apa kerja you buat? Kalau orang tanya saya, saya tak buat apa-apa bang. Betul saya cakap. Memang saya akan cakap, sampai sekarang pun memang saya cakap macam tu juga. Apa you buat? Saya tak buat apa-apa. Habis, macam mana you dapat pendapatan? Itulah rahsianya. Since you tanya, saya jawab lah. Saya cerita pasal Alipay lah. Ini salah satu prospecting juga. Yeah, Tuan Tibai. So, ini juga saya bagi kita juga. Ini something, kita kena creativity sikit. Kita kena creativity bagi orang suspicious. Apa benda ni? Macam mana dia boleh cakap sampai macam ni? Sampai kita tak belanja, tak kerja ke? Boleh ke orang tak kerja, tak duduk ke rumah, tak buat niaga, tak gaji, boleh duduk ke rumah ke? Bagi orang curiosity sikit. Sebab kita kan curiosity. Suka untuk curiosity. Kalau dapat satu, kita nampak je, kita suka curiosity, kita tak ambil tahu kan. Memang masyarakat sekarang dah macam tu. So kita bagi tahu ada sesuatu. I mean, this is how I tell people. That's how I promote. And of course, consistently kita kena promote lah, yang tu penting lah. Okay, so. Tuan Maren. Tuan Maren. Okay, kita biar nanti waktu dan masa yang akan menceritakan. Kan? Okay. Kita tengok hari ini, tarikh ni berapa bulan ni? Nari 20 apa ni? 26? 25. 25 hari bulan September tahun 2024. Sama-sama ada rezeki, sama-sama ada umur. Kan? Kita tengok tahun daripada sekarang, 2 tahun daripada sekarang, 5 tahun daripada sekarang, jangan terperanjat. Dekat Alipay akan ada orang dapat income sebulan RM500,000, duduk santai-santai, duit mengalir macam air. Tidak mustahil. Kita kata tidak mustahil. Kerana gabungan dua teknologi ini, kan, teknologi networking telah terbukti seluruh dunia, kan, melahirkan ramai jutawan-jutawan industri ini. Kita satu teknologi yang terkini, okay, yang mana tadi semuanya di hujung jari, kan. So kita gabungkan dua teknologi ini, dia jadi satu byproduct yang cukup-cukup berbiasa. Jadi terserah kepada diri masing-masing macam mana nak memanfaatkan peluang ini, okay, untuk mencipta satu pendapatan casual, okay, yang berterusan dan berkekalan. Okay. Satu lagi Encik Malik. Ya. Encik Malik nak tanya satu lagi. Ya, silakan. Anda kata foreigner yang tinggal di Malaysia ni, kalau dia nak mohon untuk Alipay, dia cuma masukkan apa, nama dan pasport saja, nombor je. Apa yang berlaku? Ya, okey, untuk pengetahuan, okey, so lepas 1 hari bulan 10 ni nanti, so gunakan aplikasi, tak guna daripada back office lagi dah. PIN number pun tak pakai lagi dah. Kan? Pakai app lah. So kita akan daftar menggunakan kita punya aplikasi. So, okay. Jadi kalau sudah asing semua, dia kena download dia punya port lah. Kalau Malaysia, okay, download IP dia. Jadi mana tadi, insyaAllah lah, kita semua akan saya rasa we are almost there. So kita melalui proses yang panjang, okay, kita ada masalah memang tak nafikan. Jadi kita takat tu, jadi terkat, serious, committed, kita terus moving forward. Okay. Jadi segala masalah insyaAllah kita dapat selesaikan. Insya Allah. Ya, terbaik. Terbaik. Okey, Encik Malik. Terima kasih banyak. Satu tuan, satu lagi tuan. My phone bila boleh dapat? Boleh upload. Okey, untuk pembayaran bil. No, bukan. Kalau kita sekarang ni yang biasa handphone, biasa apa nak panggil, Android kan? Apple. Yes. Okey, Apple insyaAllah apa ni dalam kita saya rasa 1 bulan 10 tak sempat. So mungkin dalam 15 bulan 10 baru kita punya yang iOS akan beroperasi. Sebab anak-anak tu guna tu. So dia orang tak boleh nak upload.
Betul, 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 betul. Memang memang itu keutamaan kita juga. So jadi yang penting kan, kita akan cuba sedaya upaya okey untuk mempercepatkan okey semua proses-proses ini. Kita tahu dah kita dah ketinggalan jauh, eh. So terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya ucapkan kejayaan bagi you all semua. Saya doakan, okey. So kita sama-sama okey dengan niat hati yang tulus ikhlas, kita share peluang ini kepada semua ramai kawan-kawan di luar sana, eh. So jadi jumpa anda di Puncak Kejayaan. InsyaAllah nantikan pengumuman kami bila kita punya SIR punya training. Kita akan umumkan. Okey, jadi siapa yang nak berjaya memang kena masuk training ni. Jadi kena lengkapkan ilmu, kan? Okey, baru kita boleh maju ke depan. So, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda di Puncak Kejayaan. Terima kasih, Tuan TY. Baik, sama-sama. Saya minta di keluar dulu, eh.